sama gue si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan game racing kita yaitu Need for Speed Heat. Dan di episode sebelumnya kita sudah melihat pembukaan game Need for Speed Heat ini dengan begitu sengitnya ya teman-teman. Dan sekarang gua disuruh mengupgrade NOS. Sudah gua upgrade sih by the way. Jadi kita tinggal kesini aja terus di upgrade NOS-nya sudah selesai teman-temanku sekalian. Ada bad news dan juga ada good news. Bad news-nya adalah musiknya tidak ada sama sekali untuk menghindari copyright. Good news-nya adalah di sini gue ternyata mempunyai 5 mobil yang berbeda. Tapi yang ini belum bisa dipakai teman-teman. Nanti baru bisa dipakai. Habis itu yang ini juga nanti baru bisa dipakai. Padahal keren-keren. Tapi gue harus reach level 14. Terus ini 18. Terus yang ini itu level 10 terlebih dahulu baru bisa dipakai ya teman-teman. Dan good news ya. Hei, ada Mitsubishi Lancer, salah satu mobil idaman gua. Yang dimana kalau di Indo itu masih cukup mahal ya, kayak di atas 400 atau 600 juta. Masih mahal banget dah. Kalau misalnya bener-bener high spec itu bahkan masih 1 miliaran. Dan ada dua Mitsubishi Lancer di sini yang bisa kita pakai. Kalian mau suka warna apa? Warna putih dilapisi agak oranye-oranye emas atau warna hijau dan ada stripping-stripping warna hitam. Mungkin saja gue akan memakai yang warna putih aja ya teman-teman. Tapi kita lihat terlebih dahulu ya kan. Wih, sudah dipakein wheels atau velg. Terus, tuh spoilernya aneh banget teman-teman. Gue gak pernah lihat mobil memakai spoiler seperti itu. Dan kalau misalnya kalian lihat, bumper belakangnya sudah dimodifikasi. Terus ada white bodinya. Terus bumper depan juga sudah dimodifikasi teman-teman. Supaya aerodinamikanya makin lebih baik lagi. Baiklah kalau begitu langsung saya kita akan memakai mobil yang satu ini. Dan gue penasaran dengan bunyi mobilnya. Kalau nggak salah gue bisa deh pencet apa ya, RTO. Ada bunyi blastnya itu. Wah indah banget, merdu banget teman-teman. Wah. Oke. Kita bawa keluar garasi ya. Let's go. If I were you, I would hit the street at night. Remember, you're only spending bank on that ride if you've got a name. Oke. Jadi kalau di siang hari katanya kalau kita udah terkenal, nah, kita tuh harus di malam hari untuk mendapatkan reputasi ya. Wow. Selamat datang Lancerku. Oh, GDM banget nih. Aliran GDM. Japanese, gua lupa. Aduh, apa ya? Kemarin gua ada sempet searching di Google gitu loh Japanese apa gitu, tapi lupa. That tells me you're serious about this. Wouldn't be here if I wasn't. You know if you want to get in the league, you're not getting there alone. From what I hear, neither are you. That's what I wanted to talk about. I'm thinking we can help each other. Form a crew? Unless you got any better offers on the table. Plenty, actually. Bullshit. Come on. What do you say? I say you're on. All right. Okay, if we're gonna climb the ladder to the league, we gotta get ourselves a race against another crew. Remember Kenny? That redneck oh, from my ingat first Kenny. Night here. His crew, the Speed Boys, are ripe for taking down. I'll pull whatever strings I can, but you gotta make yourself worth racing. Earn okay. An invitation. Then we can make our mark. Baiklah, kalau begitu teman-teman, kita mempunyai misi yaitu mengalahkan si Kenny ya, tapi sebelum itu gua akan jelasin sedikit ke kalian kalau misalnya di sini ada side quest dan juga ada main quest alias campaign mission ya teman-teman. Cuman di campaign mission ini kalian harus ada requirement yaitu level 7 dan rating gua adalah 140. Sekarang rating gua 132 dan levelnya kalau nggak salah baru 2 ya teman-teman. Masih harus grinding terlebih dahulu. So, ada tempat yang paling dekat yaitu di depan gua ini, Sprint Race. Mari kita coba grinding terlebih dahulu. Seperti apakah nih? Sprint Race. Let's go. Kalian tidak bisa mengalahkan saya. Mobil saya itu Mitsubishi Lancer bro. Kenceng ini. Lawan gue siapa? Hah? Belagu. Target kita adalah finish nomor 1. Guys, anak mobil tuh harus sedikit belagu ya teman-teman. Harus pede. Apalagi di racing kayak begini. Woohoo! Wih, ada Mustang. Wah, ada Honda Jazz, teman-teman. Pinggir kau. Aku banget, sumpah. Wih, kenceng banget Mitsubishi Lancer gua. Ini yang gua demen nih. Weh. Jangan sampai nabrak ya, Miao. Jangan belagu. Pokoknya jangan belagu. Iya. Maaf. Pip. Woo. Belok, tajam. Oke, sip. Sambil gua penyesuaian ya, guys. Ini kan mobil baru. Kemarin kan pakai Nissan.
sekarang pakai Mitsubishi. Jadi ini mobil baru. Ed, hati-hati, saya mau lewat. Wih, gila. Ini lebih enak, jauh lebih enak kontrolnya dibandingkan Nissan yang kemarin. Masih di belakang lagi mereka. Ada nos gua, ada nos ternyata. Gua lupa pakai nosnya. Sabar. Kita pakai di sini nosnya ya. Salah pencet. Nosnya ini. Wow! Mantap. Nosnya terisi ya. Tuh, kalian lihat di kanan, bawah itu terisi. Dan kalau misalnya kalian nanya nih, kenapa facecam gue itu di sebelah kiri? Karena gue pengen kasih lihat ke kalian RPM dari mobil yang satu ini gitu loh. Kan lebih bagus tuh kelihatannya. Mantap. Oh, mobil yang satunya lagi di belakang gue. Gue pasti bisa mendengarkan mobil tersebut. Apakah Biawak bisa? Wih, ngedrift sedikit. Mantap. Oh. Kita nos. Oke, agak sedikit jauh. Enggak. Masih terdengar suaranya. No! Jangan ketabrak, Piao Au. You can do it. Dia di belakang, gua persis. Oh my god. Enggak enak ini, guys, kalau misalnya dia di belakang. Nos lagi. Nos. Enggak bisa nos, teman-teman. Nos gua masih ngecas. Woo! Benar. Mantap. Itu dia yang barusan lewat ya, teman-teman. Capek juga ya. Oke, sudah selesai. Dan sekarang gua harus ngapain? Kayaknya saya harus mencari kompetisi yang lain ya, teman-teman. Misalnya yang ini. Mari kita sprint race lagi. Let's go. Lumayan deket sih. Permisi bro. BTW, buat kalian yang mau bermain ini game, silahkan kalian cek aja di Origin. Gua belinya di Origin ini. Gua mau pakai Origin Premium ya, atau Premier kalau nggak salah. Dengan begitu gua bisa mainin gratis. Cuma kalian harus bayar per bulannya itu berapa dolar gitu. Lupa gua. Ada polisi. Wah. Gua dikejar polisi. Gak jadi balapan, guys. Hai. Gak jadi balapan. Air, mayday. Tempat golf, gue masuk ke tempat golf dong. Hai, aduh, malah pakai ketabrak segala. Dan ada yang dari kalian bilang kalau misalnya kalau gue nabrak, guys, bisa habis. Sebentar. Gue harus belajar juga nih, nabrakin polisi. Bisa hancur, guys. Bisa hancur polisinya. Tuh, kalian lihat tuh. Bentar lagi hancur itu. Tata, gua rem dikit. Hancur? Oh, enggak hancur. Wah, kebalik. Tadi udah kebalik, curang banget. Ya. Enggak boleh terlalu pelan ternyata ya, teman-teman. Kalau terlalu pelan, saya tertangkap. Dan reputasi saya turun. Ya ampun, enggak apa-apa. Kita baru belajar ya. Nissan Silva. Ini baru Mazda SRX7. Oh my god. Wah, mantep banget. Dimana gue bisa beli mobil? Bro, gue masih belum tahu gimana caranya beli mobil ya, teman-teman. Mungkin nanti kali ya. Apa di sini ya bisa beli mobilnya? Nggak ada tempat untuk beli mobil. Mungkin kita harus ke dealer kah? Bisa jadi. Oke, kita lanjutkan lagi aja ya, teman-teman, untuk perjalanan kita. Yang penting udah tau lah, kita tidak boleh terlalu pelan, teman-teman. Kalau terlalu pelan, nanti polisi menangkap kita. Oke, reputasi saya turun karena tertangkap polisi. Berarti saya harus menaikkan reputasi saya kembali ya. Dengan begitu, saya harus mencari tempat racing lagi. Di manakah tempat racing? Betul sekali, teman-teman. Ternyata ada dealership. Jadi kalau misalnya gue mau beli mobil baru harus ke situ. Oke. Nanti aja. Cuma yang lain gue masih belum tahu. Ya udah, kesini lagi nih. Hey, I've set up one of those practice races if you're interested. Sure, send me the details. I'll do that right now, and hope to see you downtown later.
Oh, guys, kita mendapatkan misi baru lagi. Ini dia. Bisa nggak? Oh, driving story, mantap. Tunggu. Sekalian teman-teman, gua mau sprint race lagi supaya lumayan dekat ke tempat tadi ya. Pastilah bisa menang ya teman-teman. Apa gua skip aja ya? Tadi kan udah gua sprint race. Jadi ini gua mainin sendiri terlebih dahulu, baru gua akan lanjutin pas di story ya. Sebentar. Oke guys, kita sudah ya. Ternyata harus di siang hari teman-temanku sekalian ya. Mau tidak mau saya pergi ke garage saya terlebih dahulu ya dan menunggu sampai di siang hari. Sebentar teman-temanku. Maafkan saya tidak tahu. Nah, selamat datang di siang hari ya teman-temanku sekalian. Dan biar cepat gua akan fast travel aja terlebih dahulu. Sambil gua mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya lagi balapan muka gua blur teman-teman, itu memang sudah dari sananya ya. Ketika render itu dia tidak bisa sesmooth itu ya teman-teman. Main game FPS, main game racing kayak begini udah pasti facecam gua itu ngeblur. Oh, gua kasih tanda dulu. Ayo tandain dong. Nah. Oke, sekarang saatnya gua ke misi gua terlebih dahulu karena harus di siang hari. Nah, sudah sampai. Starto, let's go. Misi apa nih? Dexterity check. Hey Dex. Yo. Good to see you again. I'll show you the way to the track. Mobil apa itu? GTR. Oh bukan. Alright. Kebanyakan mereka ini ya, pakai aksen Jepang gitu loh. Lucas this time, huh? Ah, figures. Mau kemana kita Dex? Agak sedikit sepi karena tidak ada musik, maafkan saya ya teman-teman. Mana sih? Oke. Kiri. Hey, hampir ketabrak Dex. Jangan terlalu pelan lah di belokan. Gimana sih kamu? This track where we're going, that's where we learned to race back in the day. Think it's some kind of water treatment plant. Mobil gua lebih kencang. Sombong banget gua. Gak boleh gua punya sports car ya kayak. Pasti sombong soalnya. Tapi pengen lah sekali-sekali punya ya. Dream car gua antara Mercedes-Benz AMG atau nggak Porsche. Siapa tahu aja di dalam game ini ada ya. Alright, ke kanan. Jauh betul. So y'all don't embarrass yourselves at the showdown. If you impress, maybe I'll give you a little something to get your car up to showdown standards. Mana sih kita? Mau kemana Dex? Bener kan nih? Yeah. Lu duluan. Maaf Dex. Pakai nabrak lagi gua. Jauh betul, Dex. Swing right. Oke. Okay. Here we are. Let's see what you got. Ini mau ngapain sih? Lagi mau latihan doang ya? Oh, oke. Okay. Ini dia baru racingnya. Dari tadi itu cuma kayak pemanasan aja sama si Dex, guys ya. Let's race again guys. Karena ini adalah percobaan kedua gua, makanya mobil gua udah compang-camping ya teman-teman, habis tabrak-tabrakan sama yang lain. Susah banget ini untuk menangin. Soalnya yang pakai BMW itu kenceng banget mobilnya, sumpah. Mana tuh BMW? Namanya Nikos tuh yang paling depan tuh, Nikos. Ini kalau dia sampai juara paling terakhir teman-teman, mantap. Soalnya dari tadi gua dikalahin sama si Nikos itu mulu. Oke, mantap. Pakai ngepot segala. Oke, nice. Nah, jangan lupa nos. Oke, si Dex. Lawan kita cuma si Dex ya, guys. Masih bisa lah. Nos. Konsentrasi, Miao. Masih ada 2 lap lagi. Oh, si Dex. I'm sorry Dex. Gua harus melakukan itu Dex. Lu kan bilang gua harus juara satu. Mau nggak mau. Kita tabrak-tabrakan aja guys. Main kotor, biarin aja. Untung di dalam game.
Oke, mantap. I'm right here. Si Nikos sudah tidak juara lagi ya. Bisa lah Mio, come on. Oke, bisa. Mereka jauh. Mantap. Yang penting jangan melakukan kesalahan aja, Miao. Sekali melakukan kesalahan, udah habis gua. Mantap. Drift-nya lumayan. Sempurna, oke. Oh, gua mendengarkan suara engine yang lain. Belakang, oh masih jauh. Bisa menang. Ini, kelas kan? Oh, masih ada satu lagi. Terang. Tidak boleh panik. Nos. Lihat belakang, masih aman. Woo! Jangan senang, konsentrasi. Lap terakhir, Miao Auk. Let's go. Let's win this race. Drift yang bagus. Oke, mantap. Ini drift. Nice. Lihat belakang. Oh, si Dex. Dex, jangan mengambil kemenangan gua. Ini belokan terakhir kita, teman-teman. Let's dash. Wuh, lihat belakang. Oke, kita bisa menang. Let's go. Woo! Nice fight. Walaupun kalah dua kali dulu. Ya, Lancer gua udah poncang-pancing, kotor. Harus diperbaikin Lancer gua ya, guys. Aduh. Untung aja menang. Oke. Gua bisa nantang mereka lagi sih ini. Tapi belum saatnya. Jadi gua akan coba ke garage gua terlebih dahulu, perbaikin mobil gua nih, teman-teman, karena sudah poncang-pancing, enggak karuan. So, gua akan ke sini aja nih. Kasihan mobil gua, guys. Mobil tuh harus dirawat baik-baik supaya tetap optimal. Kalau misalnya kotor begitu, ya kan? Body gua hancur begitu. Jangan. Kita harus perbaikin. Yuk. Nah, udah kinclong lagi ya Mitsubishi Lancer gua. Dan saatnya teman-teman kita membeli mobil kali ya. Karena Mitsubishi Lancer gua itu tidak bisa dimodifikasi. Sudah standarnya lah seperti itu. Gua pengen beli apa ya? Kita coba ke dealership. Gua buka map terlebih dahulu. Hey. Oh, hi. Got another race for you. I'm grabbing a bite right now, but I'll meet up with you on my way back if you're interested. Udah dikasih misi lagi kita, guys. Sebentar, bro. Saya mau ke dealership terlebih dahulu. Biasa cuci mata terlebih dahulu, lihat-lihat mobil, bro. Siapa tahu aja ada mobil yang saya suka. Kalau yang gue lihat tadi sih ada RX-7 ya. Wah, mantep. Gue pengen banget lihat RX-7 di sini. Pas gue main underground dulu, gue suka banget pakai RX-7. Eh, masih jauh nggak ya? Guys, kita ketemu di sana aja ya, di dealership. Oh, udah deket nih. Udah. Nggak usah kalau gitu. Kita potong di sini. Dan sebentar lagi sampai ini dia. Terlalu banyak gaya. Ntar rusak aja mobilnya, baru tahu rasa. Oke, yuk masuk. Ada mobil up. Mahal-mahal ternyata, teman-temanku sekalian. Gua kirain murah dong. Barakuda. Gua gak pernah tahu. Dodge Charger gua tahu, tapi harganya $41. Nissan Silva. Ini juga rare banget di Indonesia, guys. Banyak banget yang nyariin Nissan Silva ini, guys. Wow, oke, apalagi ini udah kan? Mitsubishi Lancer yang ini udah gua punya, dan ada salah satu mobil idaman gua juga di sini, yaitu Honda Civic Type R. Tapi yang bukan yang baru nih. Yang sebelum yang baru nih. Wow. Wih, keren banget. Pengen sih gua beli ini, cuma mahal. Apa gua grinding dulu ya sampai duit gua itu 56.000. Ada RX-7, walaupun keluaran lama, teman-teman, tapi tetap aja masih keren loh ini RX-7. Dan kalau misalnya kalian lihat di belakang itu 02 15, itu tahunnya kali ya 2015, kalau ini 2002 mungkin ya 2006. Ini juga kenceng banget. Gua tahu ini mobil, guys. Dimana-mana ini mobil kenceng. Cuma tetap aja gua lebih suka ngeliatin RX-7 gitu loh. Ah, ngumpulin duit deh. Guys, komen dong di bawah kalian lebih pilih mana, Honda Civic Type R
atau Mazda, aduh kok gak bisa, atau Mazda RX-7, atau enggak ya, pasti gue juga akan naik level teman-teman. Sebentar lagi kita akan bisa memakai 370Z dari Nissan juga. Coba gue lihat-lihat juga. Nah ini dia nih yang gue mau sebenarnya, ya kan, BMW M3. Ada apa lagi ya, Z4, oh my god, Supra ini. Tapi berapa duit, udah pasti mahal ini. A45, ini juga kenceng. Aduh, terlalu banyak mobil yang saya mau ya guys. Tidak, Range Rover. Kayaknya kalau buat balapan SUV itu kurang ya. Walaupun memang ada yang kenceng juga, cuma menurut gua kayak lebih bagus kalau misalnya tipe-tipenya sedan, biar apa, pas belok-belok ngedrift-ngedriftnya tuh lancar gitu loh. Ini M3 E90. Ini juga nanti level 10. Masih banyak banget sih guys kalau misalnya kalian mau lihat-lihat mobil ya. Luar biasa, Fair Lady yang zaman dahulu punya. Oh my god, tahun 71. Camaro tahun 67. Udah, cukup. Itu aja guys pilihannya, dua, antara Honda Civic Type R atau Mazda RX-7. Silahkan kalian komen di bawah ya teman-temanku sekalian. Dan untuk episode game Need for Speed Heat sampai di sini terlebih dahulu. Gua akan sedikit menggrinding duit gua dan juga level gua. Siapa tahu aja cepat kita bisa naik levelnya teman-teman, jadi bisa memakai mobil yang lebih bagus lagi. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Bye.